Polri mengadakan program mudik gratis Polri Presisi untuk para pemudik yang hendak pulang kampung di Lebaran 2024. Program tersebut disambut baik oleh para peserta mudik gratis. Salah satunya Yani, yang mengatakan program yang diinisiasi Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tersebut sangat membantu dirinya, sebab dia bisa menghemat biaya saat masa mudik Lebaran. Kakor Lantas Polri Irjen Aan Suhanan mengatakan program mudik gratis dari Polri tahun ini diikuti oleh 58.350 orang. 1.167 armada bis dikerahkan dengan wilayah tujuan mencapai 17 kabupaten dan kota. Untuk tujuan mudik ada keempat provinsi, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, dan Jawa Timur. Yang nantinya akan tersebar di 17 kota yang menjadi kota tujuan daripada mudik gratis Polri Presisi tahun 2024 ini. Selain di Jakarta, pelaksanaan mudik gratis Polri Presisi ini juga dilaksanakan di 19 polda jajaran dengan jumlah pemudik 58.350 orang dan jumlah angkutan bis sebanyak 1.167 bis.